bakalan betina, tirian, duruan, siap kawin. Oh belum ini, belum siap kawin ya, masih dere-dere ya. Kadie. Minta berapa nih bos? Ini mintanya 85. 85. Yang ini bos? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama kami AF72 Channel. Pantengin terus AF72. Nyalain loncengnya, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, terima kasih. Terima kasih banyak. Ini yang di video live tadi pagi ya, teman-teman. Ini harga, buka harganya ini 85-an teman-teman ya. Ini harga 85-an. Oke, mungkin kalian mau tahu laktasinya berapa ini ya teman-teman. Ini masih doro. Ini laktasi 2. Ini laktasi 4. Ini laktasi 1, 2, 3, 4. Ini laktasi 4. Yang ini laktasi 4 juga. 1, 2, 3. Asat laktasi 4 ini. Ini laktasi 5. Ini laktasi 1. Laktasi 3 ya. Oke, saya akan bagi tahukan untuk Anda. Perlihatkan untuk Anda bagian kaki belakang ya, teman-teman. Ini dealnya macam-macam harga, teman-teman ya. Tapi menurut sang juragan tadi, kalau di root ini, teman-teman ya, di root ini jatuhnya di angka 11 kurang 4 ya, berarti 10.6. Karena di mahalnya di sini teman, kata-katanya ini yang di dua ekor ini, kata si pembeli di, yang di dua ini. Jadi harga murah yang lain di sana, ini untuk nebokin yang ini. Oke, ini rupanya ini ada pembayaran. Pembayaran yang mana gerangan ini? Oke. Jantan apa betina nih, bos? Betina ya. Harga berapa ya?
10. Oke, harga 10 yang di sana, teman-teman ya. Nanti saya akan lihat yang mana gerangan ya. Oke, mana bos? Oke, yang barusan pembayaran, teman-teman ya. Ini mau lihat yang mana, yang tengah. Yang tengah ya, si Pegon ya. Si Pegon 10 juta ya mas ya. Jantan ya? Oh, betina ya. Betina. Oke. Ini mau bawa kemana bos? Majenang. Sementara dapat berapa ekor ini bos? Dua ekor yang si PO ini. Itu betina juga. Oh, jantan. Berapa itu mas yang jantannya? 14 juta. Oke, bagian depan sudah saya pilih untuk Anda. Coba ini mau dari bagian belakang. Ini mau bawa ke Majenang mas ya? Oke, ke Majenang ini. Oke, saya bicara dengan siapa nih mas? Mas Yuda pada hari ini baru dapat 2 ekor ya? Apa mau masih tambah lagi apa sudah dulu? Ntar ya? Kalau ada cocok ya, cocok harga, cocok barang ya, nambah insya Allah mas ya. Sementara 2 ekor ya. Mas Yuda dari Majenang ya. Oke. Yang PO-nya tadi berapa? Yang PO-nya 14. Baiklah teman-teman, ini saja yang saya bisa laporkan untuk Anda di video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung dan mensubscribe channel kami. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe, silakan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ini ke pasar sapi Haji Barang ini dalam rangka apa nih Pak Haji? Lah, repressing dolan aja. Repressing ya. Repressingnya. Ya kan gara-gara ke pasar ketemu karo jenengan. Ketemu karo kaca batir. Kaca batir Pak ya. Oke, ini teman-teman, ini Pak Haji adalah juragan multi ya. Ini ada juragan ayam, juragan sapi ya. Dia, beliau ini biasa belanja di pasar Pamotan Rembang ya. Ini kami ya, Pamotan Tuban juga ya. Daerah Padangan, daerah Balen. Oh gitu ya. Daerah Blora, Gerobogan gitu mas. Itu ke pasar Pamotan tiap hari apa Pak Haji? Selasa. Tiap hari Selasa. Ya tapi nggak pakai wage, nggak pakai gedung. Pokoknya hari Pak ya. Selasa. Hari Selasa. Kayak Tuban hari Minggu pasarannya. Nggak pakai hari Jawa. Enggak. Kalau Tuban hari cuman hari Minggu. Cuman hari Minggu ya. Kalau Pamotan hari Selasa. Kalau Pak Haji sendiri kalau ke pasar Pamotan setiap pasaran apa ada selang-selingnya? Ya kalau barangnya sudah habis. Barang habis langsung meluncur lagi ke sana ya. Oke. Suatu saat ini AF72 boleh numpang ikut ke sana Pak Haji? Ya boleh.
Oke, terima kasih Pak Haji. Teman-teman, ini saya akan jumpa dengan Pak Haji Didin. Pak, saya bilang Abah Haji Didin ya. Beliau beralamatkan di Dukuh atau Kampung Peturusan Legok, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Ya. Panjenengan umpamanya mau dolan ke tempat saya, di situ kan di Jatisari banyak ojek. Iya. Ya tanya aja saya lah. Ya. Haji Didin. Pak Haji Didin ya. Nanti umpamanya daripada bingung minta diantarkan, Pak Panjenengan kamu motor. Iya. Nanti ke sana kan diantarkan motor, motor gitu ya. Iya. Anu, nanti saya bayar anu ongkosnya itu si ojek gitu. Iya, terima kasih. Maksudnya enggak maksudnya jenengan numpak ojek. Iya. Tapi kan jenengan motornya motor diantar ke sana. Ya saya antarkan gitu. Nanti sampai di rumah ya anu apa saya tunggu, kan sudah ada nomor HP-nya ya Mas. Iya. Ya biarpun HP-nya di rumah, tapi kan nomornya aja. Ada. Ya, Oke, Pak Haji, ini hari ini bawa berapa ekor sih Pak Haji? Enggak tahu ya, itu urusan pemasaran ya. Iya, ada lagi. Oke, Pak Haji pada hari ini bawa sapi, tapi beliau tidak tahu jumlah itu karena sudah dipasrahkan kepada petugas pemasaran ya, atau bagian pemasaran ya. Mau bawa berapa, monggo kerso ya nggih Pak Haji. Mudah-mudahan nanti kita jumpa di pasar dalam sana teman-teman ya. Oke, Pak Haji, kami mau masuk dulu ke dalam Pak Haji ya, untuk yang kedua, karena pada hari ini insya Allah kami mau meluncur ke kontes domba sakup Pak Haji. Oke, terima kasih Pak Haji. Oke. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Oke, ini ada superan di depan ini. Berapa nih bos? 2,5 super ya, simental. Simental, dos gandos. Wow. Oke, mohon maaf teman ini, apa video ini ke acak adul teman-teman ya. Pernah silakan kalian mau pilih yang mana, jantannya, betinanya kah? Mantap ini. Bos, ini umur berapa tahun nih bos? 1 tahun. 1 tahun ya, tapi up ya, tahun up ya. 1 tahun up. Ini saya taksir tingginya temennya. Ini taksir sampai ini ada 130 temennya. 130 panjang dari dada sampai belakang ini ada 140. Oke, yang mana lagi bos? Oh yang ini. Yang ini PH mas ya? Iya. Kalau yang ini ya cross ya, crossing ya. Berapa nih mas kosnya? 16,5. Oke, ini kalau tinggi sambil malah ini kalau tinggi agak tinggi ini teman ya. 135-an. Cuman di panjangnya nih masih kurang sedikit, 135 sama nih. Kalau yang ini teman-teman ya, panjangnya. Oke, ini si PH ini jantan ya? Jantan ya. Oke, harga berapa nih, Bos? 16. 16, teman-teman. Kalau PH ini jenis pejantan sapi perah mas ya? Iya. Pejantan sapi perah ya. Ini sudah umur berapa tahun nih mas? Kurang lebih ya. Ada 3 tahun apa 4 tahun? Enggak, 1 tahun lebih. Masa sih mas? Coba mas. Masih muda malah. Coba ya mau lihat. Oh. Ya masih kecil-kecil. Oh masih gigi anu mas ya? Iya. Masih gigi susu ya mas saya? Coba sih. Oke. Tuh. Oh ternyata ini masih gigi susu. Iya. Teman-teman ini mah belum ada poel, ini giginya masih gigi susu teman-teman. Wow. Masih gigi susu teman ya. Yang ini apa Pak? Harga berapa besar? 16 ya. 16. Sehat teman-teman ini. Ini untuk tahun depan ini kalian kalau jatuh di tangan kalian yang profesional, ini insyaallah bisa gemuk teman-teman ini. Udah tinggal gemukin aja ya. Tinggi sudah oke. Oke.
ada lagi nawarin, lagi nawar mana nih? Ini mandi, ini gak duit. Oke. Ini punya Mas Agus ini ya, sudah ada di live streaming. Yang mana? Bayar 20. Oh, yang ini. Oh, ini barusan ditawar 20, teman-teman ya. Oke. Acanya lani, Mei. Oke, saya perlihatkan untuk Anda bagian depan yang harga sudah kami sebutkan yang 18.5an ini hitungnya. Oke, ini sudah diturunkan 31.2 ya. 31.2 ekor ini yang ini. Hai Bos. Ini mah 31 2 ekor ya? Ya, minta 31. Nego Mas ya? Masih nego si Pegon ya. Ini 18.700 kalau malah itu ya. Oke, yuk dong kita lanjut. Bakalan betina, tirian, duruan, siap kawin. Oh belum ini, belum siap kawin ya, masih dere-dere ya. Kadie, eh bos. Minta berapa nih bos? Ini mintanya 85. 85. Yang ini bos? Itu mintanya 12. 12? Ya. 12 ya. Oh, ini sudah siap IB ya? Sudah ya, siap. Sudah siap ya, ini Pegon Cross. Siap IB ya. Ini sudah Doro ya. Doro kalau ini masih Derian ya. Dere. Ya kalau yang ini pasti tadi minta berapa ya? Itu minta 13. Minta 13 ya? Ya. Yang minta 13 ini. Kalau yang lainnya ke sana Mas, yang ini minta berapa nih Mas? Minta 10.5 yang hitam. Yang hitam. Ya. Yang hitam minta 10.5. Yang ini Mas? Itu minta 12. 12-an. Ya. 12-an. Ini 2 ekor. 2 ekor ya. Yang satunya? Ini. Itu minta 13.5. 13.5. Ya. Yang ini Bos, ini minta berapa ini? Sama 13.5-an. Oke, ini 13.5-an. Ini Derian Doroan ya. Oke. Oke, baiklah teman-teman, ini saja yang saya bisa laporkan untuk Anda di season kali ini. Mohon maaf apabila video kami ini belum sesuai dengan yang kalian harapkan dan yang kalian inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.